Halo pecinta bola, di video kali ini menginformasikan prediksi starter lineup Liga Champion babak semifinal leg kedua pertandingan antara Manchester City versus Real Madrid dengan agregat 1-1. Pertandingan akan berlangsung pada hari Kamis dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat live di SCTV. Inilah prediksi starter lineup selengkapnya. Line up Manchester City dengan formasi 3-2-4-1. Ederson menjaga gawang. Kyle Walker back tengah. Ruben Dias back tengah. Manuel Akanji back tengah. Rodri gelandang bertahan. John Stone gelandang bertahan. Phil Foden gelandang tengah. Kevin De Bruyne gelandang serang. Bernardo Silva gelandang kanan. Jack Grealish gelandang kiri. Erling Haaland penyerang tengah. Line up Real Madrid dengan formasi 4-3-3. Thibaut Courtois penjaga gawang. Daniel Carvajal bek kanan. Antonio Rudiger bek tengah. David Alaba bek tengah. Ferland Mendy bek kiri. Toni Kroos gelandang bertahan. Federico Valverde gelandang tengah. Luka Modric gelandang tengah. Rodrigo penyerang sayap kanan. Vinicius Junior penyerang sayap kiri. Karim Benzema penyerang tengah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ikuti terus berita bola hanya di Bola Gol Channel.